Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Negeri di Kuching, Sarawak untuk aksi perlawanan ketiga Liga Super Malaysia 2022. Saingan Liga Super Malaysia 2022 diteruskan bagi aksi perlawanan ketiga bagi perhitungan di antara tuan rumah Sarawak United dan menerima kunjungan Penang di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak. Kedua pasukan dalam misi untuk mendapatkan kemenangan pertama dalam saingan Liga musim ini. Untuk skuad kebangsaan, sambil kita melihat ini dia formasi yang diturunkan oleh B. Satyana dan 4-4-2. Syarbini Alawi terus diberikan kepercayaan untuk menjadi atau menjaga gawang. Rekod atau kejayaan pada musim lepas 4-1-4-1. Formasi Thomas Truka pada malam ini. Katul Anwar terus diberikan tugas selaku penjaga gol. Rafiuddin, Rafael Vitor, Latif Sahmi dan Christian Rontini akan bermula pada malam ini. Azan Nordin akan bertindak di bahagian tengah, manakala Gasa Grande, Faizal Ghazli dan Adib Abdul Raub akan bertindak utama buat Sarawak United. Sepak mula di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak. Sarawak United menentang Penang untuk aksi perlawanan ketiga saingan Liga Super musim ini. Kedua-dua pasukan mencari bercakap mengenai JDT. Kedua-dua pasukan ini telah bertemu JDT. Sambil Adib Raub satu cross ke tengah, Casa Grande. Oh, berjaya selamatkan, namun percubaan susulannya daripada Casa Grande hanya terkena side netting sahaja di udara. Terus ke hadapan, ada sentuhan yang kurang kemas. Rafael Vitor, oh, mungkin percubaan United dan juga Penang. Percubaan terbaik dimiliki oleh Penang. Tandukan Casa Grande telah berjaya diselamatkan Syamli Alawi. Baik daripada Hilal Halalwi. Adib Raub ke tengah, namun berjaya diselamatkan. Raub cuba menghantar ke hadapan. Tidak berjaya melakukan satu clearance. Francisco Ney ke depan. Syami Izzuan. Percubaan Syami Izzuan berjaya diselamatkan oleh Katul Anwar. Berjaya merampas dan berjaya melakukan satu hantaran ke depan. Henry ketika ini. Kepada Hilal Al-Helwi. Baik daripada Penang. Ada beberapa option dalam kawasan kotak penalti. Baik daripada Casa Grande. Satu teknik yang baik yang ditunjukkan. Jangan ke depan. Baik. Satu sentuhan. Namun Francisco ni. Percubaannya Uche Akbar. Serangan yang cuba direncanakan saraf kanan. Tuantaran ke tengah. Gagal dikeluarkan dengan baik. Hilal ketika ini. Satu lambungan Casa Grande. Akhirnya berjaya memecah kemuntuan di separuh masa yang kedua ini. Satu lambungan yang baik yang dilakukan oleh Hilal mendapatkan Casa Grande yang mudah sahaja menanduk masuk bola untuk memberikan jaringan yang pertama untuk Penang. Jadi akhirnya pintu gawang Sarawak United bocor. Terlihat sekali lagi gerakan ini. Clearance yang kurang baik daripada Asri Cucu. Baik daripada Hilal untuk mengangkat, melambungkan bola. Dan siapa yang berada di depan? Sudah pasti Casa Grande. Untuk menanduk masuk mudah bola tersebut. Menewaskan dua pemain pertahanan dan juga Syabini Alawi. Jadi akhirnya Penang berjaya mendapatkan jaringan pembukaan perlawanan malam ini. Di bahagian tengah Sarawak United. Sagrande, satu percubaan. Belakang mendapatkan Stuart Walk. Ashri Cucu ketika ini. Sarawak United nampak bersemangat untuk mendapatkan jaringan. Lee Chang Hun dari jauh. Mau terkena palang. Tindakan susulan. Akhirnya. Ketika ini, Hilal Al-Helwi. Melambungkan garapan sampai kepada Saravanan yang membiarkan bola sahaja. Dikawal Lesbinot ketika ini. Satu cross berjaya dilakukan. Terkena tiang. Cross yang hampir-hampir mendapatkan jaringan. Di Cilipun. Dan itu dia whistle penamat di Stadium Negeri di Kuching.
di mana perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri satu sama.